Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tim Media HK untuk liputan hari ini. Pada hari ini 5 Agustus 2023, HK Bakery, Alhamdulillah meresmikan toko barunya di Kecamatan Cilimus, tepatnya di sebelah selatan Pasar Cilimus Kabupaten Kuningan. Ada nanti ada pertemuan warisan baru tanggal berapa? Acara grand opening ini dihadiri oleh para pengurus Yayasan Husnul Khotimah. Yakinkan, ya, kerja kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh sukacita, toko baru HK Bakery secara resmi dibuka oleh Ketua Yayasan Husnul Khotimah, Kiai Haji Mutamad LC MPD Al-Hafidz. Dinyatakan dibuka. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada BTC Ekonomi Beda Usaha Yayasan Husnul Khotimah Kuningan yang telah membuka cabang baru HK Bakery yang berada di Kecamatan Cilimus. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan cabang baru ini menjadi unit usaha di cabang HK Bakery yang insyaallah produk-produknya diminati oleh masyarakat, ya, terutama keluarga besar Yayasan Husnul Khotimah dan juga pada wali santri. Momen bersejarah ini disambut dengan kebahagiaan dan antusiasme dari para hadirin. Ini luar biasa, insya Allah nikmat dan bergizi, sehat. Sanyang ngangenin ini, sekali makan mesti akan ketagihan. Baik pemirsa HK TV dimanapun berada, di HK Bakery, Anda akan disambut dengan penampilan toko yang nyaman, bersih, dan menarik hati. Alhamdulillah sampai saat ini pemasaran kami sudah mencapai ke Cirebon, kemudian ke Majalengka, dan beberapa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Tagline kami adalah roti sehat dan enak, ya. Sehat karena dalam proses produksinya kami memilih bahan-bahan baku terbaik, kemudian enak karena dalam prosesnya kami memiliki resep, memiliki trik tertentu sehingga bisa meracik berbagai komposisi menjadi roti yang sangat enak. Nah, bagi para penikmat roti dan kue, Anda dapat menikmati aneka rasa roti dan beragam varian dari roti gurih hingga kue-kue kering manis, serta kue ulang tahun yang lezat, semua ada di HK Bakery. Selamat kami ucapkan, semoga bisa menambah khasanah dan meramaikan wisata kuliner di Kabupaten Kuningan. Insya Allah, HK Bakery akan semakin maju, berkembang, dan diminati oleh masyarakat. Barakallah untuk HK Bakery yang sudah launching hari ini di Cilimus. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk semuanya. Amin. Alhamdulillah hari ini grand opening ya HK Bakery. Baru kalau bingung, HK Bakery keren, enak, ya, halal, dan embassy gitu kan ya, seperti itu. Saya istri daripada pelanggan tetap Doer Walim, pelanggan tetap HK Bakery. Kami makan habis 3 roti HK Bakery ini. Dan ketika kemarin beli roti dari yang lain, 3 hari nggak habis-habis. Memang HK Bakery beda dari yang lain. Setiap gigitan akan memanjakan lidah dan menyelaraskan indahnya cita rasa. Baik pemirsa, jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kenikmatan HK Bakery bagi Anda yang berada di Kabupaten Kuningan, baik wali santri ataupun wisatawan, ayo kunjungi gerai yang ada di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dan nikmati hidangan lezat dalam suasana yang menggugah selera. Demikian liputan hari ini, tim Media HK, melaporkan untuk HK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.